ya iwak madar, ana udang titil, udang mentil, cara mengasar ini udang mentil ya bos. Oh, iwak kerang kerong ana bos. Iwak kerang kerong bos. Ini to iwak kerang kerong. Iwak poso nih bos, iwak poso ya. Kayak ikan sapu-sapu bos, bentuknya gitu. Iwak poso ya. Oh, ikan poso. Ikan poso bos. Jangan lupa like, subscribe di channel Fajar Duper. Hasil bubur naga yang tadi bos, hasil mengangkat bubur naga tadi bos, hasilnya cuma dapat segini bos, lagi kosong ya bos, cari Mas Robi ini ya, gara-gara laka air pasang atau laka aerob lah. Thank you.
Udangnya besar-besar, bos. Banyak di sini udangnya, bos. Udangnya yang masuk besar-besar, bos. Bener-bener ya. Besar bos udangnya, banyak besar. Tiap kali pasang bumbu naga berapa kilo udang yang peroleh Mas Robin? Peroleh tiap harinya 7 kilo. Berapa kilo? 7 kilo. Ada 5 kilo. Itu harganya berapa 1 kilo kira-kira? 1 kilo sawitak ada 75. Jadi harganya masing-masing ya. Kalau udangnya besar harganya besar. Tapi biasanya setiap kali mengangkat bubu nangka setiap harinya tuh dapat 7 kilo kurang lebihnya tuh setiap hari. Karena Mas Robin sendiri punya bubu nangka 10 buah. Jadi punya 10 lokasi. Bubu naganya masih udangnya masih banyak bos, udangnya gede-gede bos. Udangnya gede besar. Suka dukanya priwe Mas Robin saat ya ngangkat bubu naga, suka dukanya atau pasang? Suka dukanya uruwur katel. Uruwur katel. Iya, ada uruwur katel. Tapi tetap diangkat pak. Tetap diangkat. Walaupun nake uruwur sungai tapi iya, tetap diangkat. Pernah nak kehilangan orang Mas Robin? Ya alhamdulillah pak, laka. Saya pesan sama teman-teman kayak gitu, jangan sampai maksudnya kalau pasang bubu naga jangan sampai merusak genter ataupun lokasi yang tertib lah. Mas Robin punya anak berapa Mas Robin? Saya belum punya anak. Belum punya anak. Jadi setiap hari Mas Robin kerjanya pasang bubu naga Mas Robin. Iya. Pernah dapat banyak nggak Mas Robin? Ya, pernah dapat banyak. Kalau maksudnya kalau air pasangnya besar itu dapat banyak. Satu bubu naga berapa harganya Mas Robin? Kalau boleh tahu. Bubu naga sekarang harganya 350. 350 per buah. Per buah. Itu baru Mas Robin ya, yang masih iya, baru. Yang masih baru. Berarti modalnya lumayan banyak ya Mas Robin. Kalau punya 10 buah bubu naga kisaran modalnya tuh
beli buku naga itu 3 juta ya Mas Robi? Iya. Kalau satu bijinya 300 sekian. Oke Mas Robin, terima kasih. Mudah-mudahan Mas Robin hasilnya bisa bermanfaat buat keluarga lah. Amin. Kita sudah melihat tadi bosku, Mas Robin hasilnya lumayan banyak bosku. Ada udang, ada ikan, ada kepiting batu bosku. Cuman hari ini kata Mas Robin hasilnya nggak begitu banyak sih. Tapi setidaknya Mas Robin bisa memperoleh hasil buat keluarga bosku. Oke, jadi kita sampai di sini. Oke, yang belum subscribe bosku silakan subscribe. Yang sudah subscribe tonton videonya sampai selesai. Oke bosku, kita mau pulang bosku. Bye bosku.